Okay, ladies and gentlemen, kita ada original ratu di UMKM. Bunda Maya. Dan Pinkan Mambo. Thank you, Mio. Selamat datang di sekolahan yang isinya orang terkenal semua. UNBW Ujian Nasional. Wow, William. Okay, bye, William. Apa? Lu mau ngetes gua lagi, ha? Enggak nih, kita kan kerja-kerja mulu. Terus muka udah nggak beraturan, udah jerawatan gitu. Tolong dong, gimana nih solusinya? You guys never learn. I tell you all the time, pakai produknya Scarlett. Kalian kalau lagi ada masalah muka, kayak gue nih lagi jerawatan sedikit or whatever. And for all you guys yang lagi nonton sekarang, Scarlett Acne Series ini, it is magic, okay? Yang pertama stepnya, pakai the Scarlett Acne Facial Wash. Paham? Paham dong. Kandungannya ada vitamin C, mugwort, hydrosol, lemon water, tea tree water, and all the other goodies. Dan ini smooth banget on your face, and you will feel refreshed. Nah, ini kebiasaan kita nih laki-laki nih guys. Kita jarang banget pakai toner. Padahal ini yang paling penting. Setelah kalian cuci muka, jangan lupa pakai toner. Di dab-dab aja di sekitar mukanya kalian. Ini akan membantu produk-produk lainnya lebih meresap ke dalam kulitnya kalian. Get it? Alright, berikutnya pakai serum. This is the acne serum, mengandung tea tree water, salicylic acid, and licorice. This is very, very good for your skin. Jadi buat kalian yang punya masalah dengan kayak black spots, atau acne, atau beruntusan, this will really help your skin. And guys, karena kita lagi mau kerja hari ini, kita pakai acne cream yang day. Ini kalian totol-totol aja di sekitar jerawatnya kalian. Trust me, come back to me dalam waktu berapa hari, your skin will be good. Okay guys? Okay guys, siap. Alright, kalau begitu langsung aja kita main UNBW sekarang. Here we go. Selamat datang di UNBW untuk kedua kalinya. Lawannya adalah Pinkan Mambo. Sebenarnya aku mau berantem dulu sama Maya because she's lying. You're lying in my in your vlog. She was lying? Of course. Ya, itu pencemaran nama baik dan itu it was not good. Bukan level aku loh untuk berantem dengan seorang Maya. Hello. Maya harusnya bersyukur netizen bilang itu Pinkan Mambo yang bawa rezeki di ratu. Siapa yang bakal nyanyi lagu sekeren itu kalau enggak suaranya sekelas Mariah Carey kayak gue? Apa sih? Lu mau ngomong apa? Mau ngomong ini anak itu ada lagu gue Dua Maya. Emang gue pikirin. Kita sekarang lawan. Kira-kira lebih pintar Maya atau Pinkan? Maya Estianti. Jauh. Jauh. Okay. Here we go. Okay. Pertanyaannya yang pertama adalah grogi. Siapakah pencipta lagu Rayuan Pulau Kelapa? Ireng Maulana. Yes! 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 Enggak. Salah kan? Salah. Ismail Marzuki? Emang namanya udah berubah ya? Gudeg merupakan makanan khas dari Yogyakarta. Pertanyaannya, apakah bahan baku gudeg? Ada santan nih, ada hasilnya macem. Gampang dong. Lah Jawa lah. Siapakah nama vokalis band Sheila on 7? Ariel. Ariel! Ganteng gue kayak onsen nih, boy. Duta. Betul! Tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan piring adalah tari apa? Tari piring lah. Tari piring. Betul! Wow. Sekarang kita matematika. Ya. Berapakah 22 dikali 33? 726. Betul! 726. Betul! Berapakah 14 dikurangi 4 dikali 4? 40. Wow! You know, I'm good in math. Oh, you're good in math? Of course. Iya, kalau Maya kan suaminya yang kaya. Kalau aku kan aku yang pengusaha. Jede, karena aku udah sabar dari dulu. 50 perusahaan aku punya. Wow! Iya, memang pengusaha mah beda. Jawabannya adalah... Minus 2. Betul! Astagfirullahaladzim. Udah lah, pinter mana gue sama dia, ayo. Gue lu malu-maluin gue, boy. Akar dari 81 adalah... Ayo pengusaha, 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 pengusaha. 9. Betul! 9. Yeah! Now, let's now play spelling bee. Microphone. M-I-C-R-O-P-H-U-N-E. I used to live in America. Okay. Aku sekeliling dunia. Terus M-I-C-R-O-V-O-N. Wow! Salah. Astaga. Saxophone.
S-A-X-O-P-H-O-N-E. Seks aja boleh gak? Aku suka seks. S-E-X-O. Kalau ada bau-bau seksnya baru ngerti ya? Benar ya? Salah. Oh boy, mah gitu kelihatan goblok banget gue, boy. Tahun berapa kah grup Ratu terbentuk? Kalau pertama ketemu 1999, tapi kalau misalnya rilis pertama 2003. 2000 deh. Kalau lu tahu sih lu jago banget apa kayak Bun? Pak jago lah. Aku bukan siapa-siapa deh, jangan. Gak boleh sombong. Aku kan bukan dia yang sombong. Apakah kepanjangan dari kepo? Kepengen nomplok. Dialah. Kebaya encim adalah pakaian khas wanita dari suku Jawa, Cina. Apakah bahasa Inggrisnya remang-remang? Ayo, anak LA, anak LA, anak LA. Dim, dim. Wow, hey. Wow. Dim. Yeah. Harga diri gue nih, rambut gue blon, atak gue blon. Lagu Sambalado merupakan lagu yang bergenre dangdut. Betul. Dangdut. Betul. Siapakah Menteri Keuangan Indonesia saat ini? Sri Mulyani. Aku tahu, perempuan seperti aku, Sri Mulyani. Wow. Siapakah personil pertamanya Ratu? Of course lah, the one and only di seluruh dunia yang paling keren suaranya Pinkan Mambo, saingannya Mariah Carey. Wow. Menurut Pinkan Mambo, Ratu tanpa Pinkan Mambo bisa terkenal nggak? Zong. Salah Maya bilang Zong, dia yang Zong, kalau nggak nemu gue. Maya Estianti awalnya. Oh, Ratu kalau tanpa Pinkan Mambo jadi apa? Jadi dua Maya. Sebutkan alat musik yang dimainkan dengan cara ditabu. Gendang. Betul. Gendang. Betul. Tanaman apakah yang menjadi bahan baku gula pasir? Tebu. Tebu. Apakah kepanjangan dari UNBW? Ujian Nasional Boy William. Yeay! Yeay, yeay, yeay. Universitas Boy William. Siapakah personil Ratu yang paling sering telat saat kumpul? Di Mulan Jamila. Nikahin Mas Dani Ahmad, telat. Pingkan lah, bukan telat lagi. Ngaretnya parah. Siapakah penyanyi Indonesia yang suaranya paling keren? Pinkan Mambo udah pasti. Itu udah pasti? Udah pasti for sure lah. Lo jabarin aja satu-satu. Listen to the song, here in my heart. A melody I saw can't be unheard. Pinkan Mambo lah. Wow. Mau tau alasannya, pas dia audisi aja dia ngaku dia kayak Mariah Carey. Dia lebih bagus dari Reta Artemisia. Jadi dia yang paling bagus. Paling top. Menurut dia. Bunda Maya. Bunda Maya. Pinkan Mambo, Bunda Maya. Kalian keren banget. Skornya adalah... Oke, muridku Maya Estianti dan Pinkan Mambo, original dari Ratu. Kalian boleh pulang sekolah. Bye-bye. Bye.